Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini admin mau menanam cabai, tepatnya sih menyemai teman-teman ya, karena masih dari biji. Admin cuma punya benihnya, bibitnya nggak ada teman-teman. Nah sahabat tani, ini benih cabai yang sudah kita coba membuat dulu ya. Mudah-mudahan aja tumbuh. Udah lama juga sih ini cabainya teman-teman ya. Seperti ini ya, ini perlakuan organik waktu itu menggunakan kunyit juga ya. Ini tutorialnya juga sudah admin buat kurang lebih kayaknya setahun yang lalu kita membuat benihnya teman-teman. Mudah-mudahan aja ini masih tumbuh teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk hari ini sebetulnya selain admin akan menyemai cabai, admin juga akan berbagi pengetahuan ke teman-teman semua, yaitu tentang tanah subur Terra Preta ya. Yaitu admin akan berbagi ke teman-teman semua, berbagi pengetahuan tentang kesuburan Terra Preta hutan Amazon teman-teman. Tapi yang admin akan bagikan ilmunya, bukan tanah subur di Amazonnya teman-teman ya. Nah admin akan merekayasa tanah Indonesia setidaknya mirip dengan Terra Preta Amazon teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini admin akan menyiapkan 3 bahan teman-teman ya. Masih tanah hutan yang kemarin teman-teman ya, yang kita manfaatkan. Nah tanah hutannya udah diayak teman-teman, udah halus teman-teman ya. Oke teman-teman, selain tanah hutan, admin juga menyiapkan tanah lapuk dari kayu lapuk teman-teman ya. Kayu yang sudah menjadi tanah tepatnya teman-teman ya. Nah ini tanah ini pengganti kompos, karena membuat Terra Preta itu, membuat rekayasa Terra Preta itu bahannya 3 ya, tanah humus atau tanah hutan, kemudian kompos. Nah ini yang admin jadikan sebagai pengganti komposnya, yaitu pelapukan kayu yang sudah menjadi tanah. Ini sudah bagus ya, ini mikrobanya alami yang mengurai kayu menjadi tanah teman-teman ya. Oke sahabat tani, selain kompos kita juga perlu siapkan arang. Nah arangnya juga sudah admin haluskan di belakang layar teman-teman, sudah diayak juga, sudah halus teman-teman. Nah jadi untuk merekayasa Terra Preta kita membutuhkan 3 bahan, yaitu tanah humus atau tanah hutan, kemudian kompos, kemudian arang. Nah itu bahannya 3 teman-teman ya. Oke teman-teman, ada satu bahan lagi yaitu mikroba. Nah untuk mikrobanya bisa menggunakan mikroba apa saja, baik itu dari toko ataupun dari mikroba lokal ataupun dari mikroba hutan teman-teman ya, yang sudah dibuat JMS, yang sudah dibuat mol, boleh digunakan. Nah untuk admin menggunakan mol yang kita buat beberapa hari lalu ya, yaitu yang dikontroversi ya, yaitu mikroba pelarut fosfat. Nah ini juga bagus ya untuk pupuk dasar, karena ada kandungan fosfatnya, ada juga kandungan mikroba pelarut fosfatnya teman-teman ya. Oke sahabat tani, kita langsung saja ke prakteknya ya, nggak usah berlama-lama, udah sore juga ini teman-teman. Sebelum ke prakteknya, admin akan pamer dulu nih teman-teman media tanam admin yang di polybag, yang mana admin mah nggak berkuar-kuar doang, admin sudah praktek membuat tanah subur teman-teman. Nah ini polybag admin ini ditumbuhi jalatong kotok teman-teman, atau lateng teman-teman ya. Nah rumput lateng ini mencerminkan tanahnya subur. Alhamdulillah polybag admin subur sehingga ditumbuhi lateng teman-teman ya, atau jalatong kotok, atau lihat daun nama teman-teman ya kalau batangnya enggak. Nah teman-teman, ini juga admin akan tambahkan ke tanah yang tadi bekas pelapukan kayu sebagai pengganti kompos teman-teman ya. Nah untuk bahan yang pertama sudah kita dapatkan teman-teman, yaitu kompos 1 besek teman-teman ya. Nah kemudian untuk membuktikannya, admin akan coba dulu tes ini arangnya, apa bullshit doang nih mama nih gitu ya. Kita ukur dulu teman-teman, ini arangnya karena di belakang layar kita menghaluskan, kita akan ukur teman-teman apakah ada nggak sebesek nih. Oke teman-teman, bisa teman-teman saksikan ya, alhamdulillah pas sebesek, jadi admin nggak bohong ya, nggak bullshit teman-teman. Jadi arangnya ini juga 1 besek. Nah kompos 1 besek, arang 1 besek sudah kita dapatkan. Sekarang kita tinggal ayak ininya, ayak tanah hutannya teman-teman. Ini cuma praktek doang, di belakang layar tadi udah diayak sebetulnya teman-teman ya.
Ini tinggal sisanya aja untuk membuktikan kalau tanah hutannya juga kita ayak biar rapi, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekedar informasi untuk arang, sebaiknya sih nggak terlalu halus, teman-teman ya. Tapi karena ini untuk media semai, jadi admin haluskan ya, admin ayak. Bahkan kalau teman-teman menggunakan arang sekam, itu nggak harus dihaluskan. Langsung aja arang sekam dicampur, teman-teman ya, untuk dijadikan media tanam. Oke, teman-teman, nggak usah berlama-lama ya. Kita aduk ketiganya ini. Yang pertama arang, kemudian ini tanah dari pelapukan kayu sebagai pengganti kompos, teman-teman ya, satu besek juga. Nah, lalu kita masukkan tanah hutan yang sudah kita haluskan juga satu besek, sehingga pas 1:1 ya, antara arang, kompos, dan juga tanah hutan. Oke, sahabat tani, kemudian ini kita aduk dulu, teman-teman, supaya tercampur dulu nih antara arang, tanah hutan, dan kompos, teman-teman ya. Nah, teman-teman, selain itu kita juga butuh mikroba. Nah, untuk mikrobanya kita akan lihat ya, ini sudah 4 hari mikroba kita. Ini adalah bakteri pelarut fosfat dan juga tentunya kandungan fosfat juga ada di sini. Kita lihat, teman-teman, alhamdulillah, teman-teman ya, sudah ada mikroba yang aktif, teman-teman. Bisa teman-teman saksikan ada buih-buih putihnya, teman-teman ya. Sudah bisa kita saksikan, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita tinggal masukkan ininya, mikroba bakteri pelarut fosfatnya ini 1 gelas tanpa tambahan air, teman-teman, karena sedikit ya prakteknya. Jadi ZPT ataupun mikroba ataupun pupuk kandungan fosfat ini kita murni saja 1 gelas atau 200 ml kita akan masukkan ke sini, ke terapreta buatan kita. Untuk penyiramannya 3 kali, teman-teman ya. Yang pertama kita siram dulu sedikit ya, kemudian kita aduk komposnya, kemudian setelah diaduk kita siram lagi untuk siraman yang kedua, teman-teman ya. Nah, setelah siraman yang kedua kita aduk kembali, teman-teman, kemudian kita siram kembali untuk yang ketiga kalinya. Oke, teman-teman, setelah disiram seperti tadi, kita aduk kembali hingga merata, teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah kita aduk merata, kita tinggal masukkan ke besek, teman-teman ya. Nah, setelah kita masukkan ke besek, teman-teman, ini alhamdulillah cukup 3 besek, teman-teman ya, karena sudah diukur juga tadi. Kemudian kita akan semai ini supaya admin nggak cuma ngoceh doang ya. Admin akan masukkan benih cabe yang sudah kita siapkan 1 tahun yang lalu, teman-teman. Mudah-mudahan ini tumbuh, teman-teman ya. Oke, teman-teman, admin akan taburkan benih cabe ke media tanam ini yang kita sebut sebagai terapreta, teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah kita taburkan benih cabe pada media tanam ini, kemudian kita kasih insektisida alami ya, dengan abu, teman-teman ya, supaya tidak dimakan semut. Oke, teman-teman, setelah kita taburi dengan abu, kita siram, teman-teman ya, supaya lembab ya. Untuk menjaga kelembaban, kita siram, teman-teman. Oke, teman-teman, karena udah maghrib ya, admin percepat saja videonya ya. Ini setelah kita siram seperti ini, kita tinggal tunggu sampai tumbuh, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Kita lanjutkan di kolom komentar, teman-teman ya. Ini merupakan rekayasa terapreta buatan yang tanah hutannya tanah hutan dari Indonesia, bukan dari Amazon, teman-teman ya. Admin akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau